Saudaraku, sedulur Akademi Sepak Bola Tugu Muda Indonesia Kudus mengundang pelatih fisik klub Liga Loro Soko Sumatera Sriwijaya FC. Pengalaman berharga diantono siswa Asti Kudus sakwise nrimo bimbingan soko pelatih fisik klub Liga Loro Soko Sumatera, Dino Sefrianto. Pengalaman ngelatih fisik pemain sejumlah klub-klub gedening Indonesia kaya Persebaya, Persib, Barito Putra, lan saiki ngasuh fisik Sriwijaya FC, Dino ngewenehi akeh menu latihan karo kabeh pemain Asti Kudus. Ora mung latihan fisik, pemain diwenehi game cilik kaya pemain profesional. Saliyane iku, pemain Asti Kudus uga dikenalno akeh taktik lan filosofi lan teknik dasar dolanan bal. Dino nilai kabeh pemain Asti Kudus duwe potensi dadi pemain profesional, iso didelok saka struktur anatomi lan cara nyekel bal karo kabeh pemain pas latihan. Sawetara iku direktur utama Asti Kudus Arif Budianto ngaku sengaja nekakno coach Dino kanggo ngwene pengalaman latihan fisik karo bocah didike. Meski lagi anyaran, Asti Kudus wis nglairno talenta sing ngisi slot pemain ning akeh klub ning Indonesia. Lan saiki siji pemain Asti kepilih mlebu skuad Garuda Selekseng pusate ning Inggris. Karena sepak bola kan udah tren yang terkini. Saya coba berikan-berikan agar mereka pada saat ke level senior mereka sudah bisa beradaptasi. Termasuk filosofi permainan. Ada direct play, ada asosiatif atau position atau dan vertikal. Ya, tiga filosofi di sepak bola sekarang ini. Mereka harus pelan-pelan ngerti, terutama yang 16 sampai 18. Itu basicnya, karena kawasannya lebih meningkat lagi juga untuk belajar pelatih-pelatih. Kita juga pengalamannya Coach Dino ini kan di Liga sudah banyak. Jadi bisa, walaupun sedikit, bisa diterapkan ke anak-anak. Kalau materi yang diutamakan untuk diberikan kepada pelatih Dino kepada anak-anak Asti ini, apa utamanya ini? Ya, utamanya adalah yang jarang diberikan kepada pelatih. Diisi pemain saka akeh daerah ning Indonesia, Arif uga ngarepno Asti Kudus nglairno akeh talenta sepak bola kanggo ngisi pesepak bola nasional lan iso dadi bagian saka timnas Indonesia. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.